Apakah diperbolehkan aparatur negara ini disewa oleh swasta? Saya menduga dan memang ada terkait soal jam tayang, prime time. Berarti soal bisnis, soal rating gitu kan, soal rating TV. Kenapa kepolisian pertanyaan? Kenapa kepolisian Kemudian mengikuti apa yang diminta oleh PT Liga, gitu Ini kan jadi jadi aneh. Ada apa? Sebagai representasi negara ya dia harus apa itu uh, harus dijalankan. Ini adalah sebuah perintah. Problemnya kalau di kepolisian hal-hal seperti itu kan buat nego. nego apa sih? gitu loh. Anggaran apa? Uh, Menerima keuntungan dari uh, anggaran keamanan ini tidak tersentuh. Ya halo, salam sehat, selamat pagi, selamat berakhir pekan Sobat Medcom kembali ketemu kita di kanal youtube medcom.id dalam program Crosscheck bersama saya Indra Molana. Baik, usut tuntas tragedi kanjuruhan mata Indonesia tertuju ke tim gabungan independen mencari fakta atau TGIPF yang tengah berupaya membongkar borok di balik tragedi meninggalnya 131 orang. Kapolri pun telah menetapkan enam orang tersangka, yaitu Direktur PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC Abdul Haris, Security Officer Sukos Trisno, Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur AKP Has Darman, lalu juga Kabak Ops Polres Malang Wahyu SS dan Kasat Samapta Polres Malang berinisial BSA. Nah, sudah cukupkah upaya penegakan hukum ini menyembuhkan luka tragedi Kanjuruhan atau ada unsur penting yang belum tersentuh? dalam tragedi Kanjuruhan ini. Kami sudah mengundang anggota TGPF, tapi ada tujuh orang anggota yang kami hubungi. Kompak menyatakan belum bisa bergabung karena sedang fokus bertugas di Malang mengejar deadline temuan fakta TGIPF Senin pekan depan. Nah, kali ini kita akan cross-check aja bersama dengan Pak Bambang Rukminto, peneliti ISES. Selamat pagi, salam sehat Pak Bambang. Selamat pagi Mas Indra, sehat selalu. Lalu kita akan bicara juga dengan pengamat bola Tommy Welly, Bang Bung Toel selamat pagi salam sehat Pak kabar Selamat pagi salam sehat Mas Indra Tapi saya ingin lihat uh, Surut pandang dari Pak Bambang Rukminto dulu deh kalau begitu Soal penetapan tersangka yang sudah dilakukan kepolisian kemarin ada 6 Kalau kita lihat unsurnya siapa yang tetapkan tersangka ini ada Direktur PT Liga Indonesia Baru ya Kemudian ada Panpel, Ketua Panpel, Security Officer Bagaimana menurut Pak Bambang? Begini, uh, terima kasih Mas Indra. Uh, saya melihat uh, penetapan tersangka kemarin memang uh, layak diapresiasi karena uh, relatif sangat cepat uh, dari uh, peristiwa di Kanjuruhan uh, tanggal 1 uh, terus kemudian tanggal 6 sudah ada penetapan tersangka. Hanya saja uh, kalau melihat siapa-siapa uh, yang ditetapkan tersangka ini uh, masih... Uh, selain uh, di uh, eksternal, uh, ini kan ada uh, direktur PT LIB, kemudian uh, panitia pelaksana, uh, kemudian ada security officer di di, uh, di pelaksana itu dan uh, tiga di antaranya kemudian adalah uh, aparat uh, kepolisian. Saya melihatnya bahwa ini masih uh, di internal, masih level-level uh, bawah saja dan uh, sangat naif sekali saya melihatnya karena Para pelaksana ini kan eh, hanya menjalankan tugas pengamanan sebuah event gitu. Mereka hanya pelaksana saja di lapangan karena di lapangan tentunya eh, banyak banyak hal yang akan terjadi eh, eh, terkait dengan eh, apa, eh, insiden atau kemudian terkait dengan eh, bagaimana euforia eh, supporter itu. Eh, seringkali memang banyak, banyak 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 hal yang terjadi. Makanya kalau kemudian Uh, mereka ini uh, uh, yang hanya yang ditetapkan tersangka mereka mereka ini ini tidak menyentuh aktor-aktor uh, intelektual pengambil kebijakan atau penanggung jawab uh, terkait dengan sektor keamanan uh, baik uh, terkait dengan uh, eventnya sendiri maupun uh, keamanan uh, masyarakat wilayah Jawa Timur. Dalam hal ini pengambil kebijakan adalah Kapolda Jawa Timur karena kalau melihat uh, apa uh, kronologi Kapolres sejak awal sudah uh, uh, menyampaikan surat untuk perubahan jadwal, kemudian ya. juga terkait uh, apa uh, yang uh, petugas yang di lapangan ini lintas satuan, lintas polres. Ini artinya uh, Kapolda yang mengetahui itu dan Kapolda lah yang uh, yang men, uh, decision maker dari uh, uh, pelaksanaan uh, pelaksanaan. Event ini terkait dengan keamanan adalah Kapolda makanya Kapolda yang. Maksudnya Pak Bambang Rukminto Kapolda harus ikut bertanggung jawab Pak Bambang? Uh, harus bertanggung jawab uh, karena. Jawa Timur. Iya Kapolda Jawa Timur uh, baik secara moral maupun uh, kebijakan uh, Kapolda Jawa Timur lah yang bertanggung jawab terkait uh, peristiwa ini seperti itu. Tapi kan sampai sekarang Kapolda Jawa Timur belum tersentuh sama sekali hanya Kapolres saja yang dicopot sementara. Uh, beliau masih masih tetap dalam posisinya seperti itu. Kalau kita lihat ini sekarang ada Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur, apakah ini belum belum apa memenuhi apa yang digambarkan oleh Pak Bambang tadi? Uh apa, penanggung jawab lapangan ini kan Kapolres mas. mereka dan Komandan Kompi kemudian Kasat Samapta Kabak Op itu adalah operasional operasional di lapangan saja mereka hanya pimpinan pimpinan regu yang mengatur anak buahnya saja tetapi terkait dengan kebijakan adalah di lapangan adalah Kapolres tapi terkait secara menyeluruh adalah Kapolda makanya dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan bahwa untuk menuntaskan kasus ini, itu uh, kalau presiden, presiden kemarin uh, menyampaikan perlu audit uh, security atau safety building uh, terkait dengan satu stadion. Uh, saya menyampaikan perlu audit sistem manajemen pengamanan, itu. karena yeah. kalau melihat uh, kronologi bahwa uh, uh, penggunaan gas air mata uh, ini, kan. Uh, tidak sesuai dengan uh, industri olahraga yang seharusnya manafivah, seperti itu. FIFA, ya. Sementara kepolisian ini menggunakan peraturan-peraturan Kapolri terkait dengan pengamanan publik, gitu, uh, uh, penanganan huru hara, terus kemudian pengendalian masa. Semuanya adalah uh, domain publik bukan domain uh, industri, gitu. Loh. Uh, makanya oh, iya. kalau kemudian ini bertabrakan bertentangan dengan uh, SOP, ya memang tidak cocok antara keamanan pengamanan publik dengan pengamanan industri eh, dalam hal ini ada industri olahraga seperti itu. Hmm, baik, oke. Sebelum jauh mengevaluasi yang akan seperti apa ke depan, tapi kita ingin melihat karena tragedi kemarin itu kan memang menjadi sorotan, tidak cukup kemudian banyak publik menyuarakan minta maaf dan segala macam. Tapi sekarang sudah ada tersangka. Saya ingin lihat pandangan Bung Toel sekarang dengan adanya enam tersangka ini apakah ini sudah cukup menjawab bagi persoalan-persoalan ya memang mereka inilah yang bertanggung jawab atau ada hal yang lain mungkin Bung Towel yang seharusnya juga perlu dievaluasi dan mungkin ikut bertanggung jawab dalam tragedi kemarin itu Ya eh, secara hukum positif tentu saya menghormatilah apa yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian dengan penetapan tersangka cuma karena saya insan bola pengamat bola saya mau Uh, titik pandangnya dari sudut hukum sepak bolanya gitu, yeah. bahwa sejauh ini kan misalnya PSSI sendiri lewat investigasi PSSI Komdis itu kan hanya menghukum Panto, yeah. menghukum Panto. Nah menurut saya kan sejak kemarin Komdis menyatakan itu, ini seolah-olah dugaan saya melokalisir hmm. pihak yang dianggap salah. Jadi mau melokalisir pihak panpel saja yang mau dianggap salah itu kalau saya lihat dari sepak bola karena berbeda dengan hukum positif tadi ya. kan direktur lib sudah tsk ya betul sama panpel kan ya, tapi betul. kalau dari hukum sepak bola komdis baru menjatuhi sanksi kepada panpel hmm. kepada arema kepada panpel kan itu hukum sepak ya. bolanya ya. makanya saya menduga bahwa dari sisi hukum sepak bola seolah olah ada kesan ingin melokalisir yang salah itu di situ gitu loh. Ada kalau kalau dugaannya itu ada kesan ingin mencuci tangan lebih atas. Padahal kita tahu bahwa pertandingan Arema Persebaya itu kan bukan pertandingan tunggal atau pertandingan liar. Ini pertandingan dalam konteks kompetisi yang resmi. Berarti kan secara, secara struktur ada di atasnya. Apa itu ada operator liga kan? Yang mengoperate kompetisi liga. Namanya PT LIB yang direktur utamanya sudah di TSK tuh dalam konteks hukum positif. Nah, LIB operator itu kan dapat kewenangannya dari federasi. Kan seperti itu. Ya, jadi menurut saya secara struktur dan secara moral etika harus ada pertanggungjawaban. Artinya sanksi atau hukum sepak bolanya harus sampai ke atas. Tapi sejauh ini kan baru berhenti di Pampel. di pantel. ya, ya makanya saya bilang kan kalau saya nggak bisa komentarin terlalu jauh yang hukum positif lah tapi kalau yang hukum sepak bola baru sejauh itu maka kemarin 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 saya bilang kan ini kok seolah-olah PSSI mau melokalisir yang salahnya cuma pantel gitu loh padahal kita bicara tentang filosofi sepak bola aturan regulasi itu propertinya siapa kan propertinya federasi ya kan yang di deliver kepada PT PT LIB sebagai operator dan juga kepada klub gitu, nah kalau Panpel betul kita lihat bahwa dia dianggap lalai dalam menjalankan sebuah pertandingan dengan benar sehingga menimbulkan sesuatu yang fatal. Pengamanan juga bagian dan dari Panpel kan, betul. jadi pengamanan bagian dari Panpel juga melakukan sesuatu yang di luar kendali lah sehingga menyebabkan fatal gitu, cuma kalau PSSI nggak bisa menghukum pengaman kan yang dia bisa hukum adalah panpelnya karena itu football family-nya di situ kan nah yang kedua sekarang apa regulasi itu ketika dianggap panpel gagal berarti kan gagal mengeksekusi regulasi tapi kan lucunya ketika kita tanya kenapa kenapa tidak naik secara struktural kepada pemilik dari event itu kan kemarin Juru bicaranya PSSI, Exco, Pak Riyad kan selalu bilang bahwa di Pasal tiga soal tanggung jawab PSSI itu dibebaskan dari tanggung jawab terhadap situasi yang tidak diinginkan. Cuma penterjemahannya menurut saya sangat, sangat dangkal atau terlalu sederhana. Mm -hmm. yeah, Untuk kejadian-kejadian yeah. yang pelanggaran disiplin biasa di lapangan, oke okay. bahwa tidak harus selalu kepada PSSI. Contoh beberapa minggu sebelumnya ya satu atau dua minggu sebelumnya di sidoarjo Arjo, persebaya ya. lawan rans kan ya. Betul, ya itu kan ada bonek turun ke lapangan ada pengerusakan dan sebagainya ya tentu tidak naik ke pssi tetapi kepada panpel dan juga persebaya ya. dikenai sanksi kan seperti uh. itu untuk akal tetapi dalam kasus kanjuruhan yang memakan korban jiwa teramat sangat banyak Ya. Menurut saya nggak bisa sesederhana itu pendekatan komdis gitu loh. Cuma kan kelihatan komdis pun Isir sejauh ini di aspek panpel saja. Nah itu catatan pertama yang buat saya dalam konteks pertanggungjawaban. Kok cuma sebegini dengan kasus yang memakan jiwa segitu banyak gitu. Loh. Baik, Bung Tawar kalau saya garis bawahi tadi. Jadi artinya ini harus naik ke atas tidak cukup berhenti di panpel. Di luar soal tersangka ya. Tapi tanggung jawab moral, tanggung jawab apa selanjutnya? Istilahnya apa itu? Mungkin perlu ada hukuman atau sanksi ya. Sanksi itu naik ke juga e, direktur PT Liga tentu saja kan. Itu harus ada pertanggung. Kemudian masuk yang harus juga tanggung jawab adalah dari federasi dalam hal ini PSSI maksudnya, Bung Tewel. Jadi harus ada yang bertanggung jawab juga dari PSSI-nya ya. ya. Bahwa ada alasan atau ada aturan at, atau ada aturan yang kemudian ya menyebutkan PSI, PSSI di apa bebaskan dari tanggung jawab uh, pertandingan di lapangan ya Bung towel ya tadi ya disebutkan itu uh, penerjemahnya bukan sedangkal itu harusnya ya? Ya maksud saya itu dalam konteks pelanggaran disiplin biasa oke okay lah contoh kasus seperti yang persebaya lawan rans oh, yang yeah. turun ke lapangan ada pengerusakan dan sebagainya itu menjadi beban panpel dan Tuan rumah kan begitu waktu itu persebaya yang kena sanksi. Uh, Tapi uh, dalam konteks kejadian fatal seperti ini, uh, masa mau lepas tangan? Okay. Mau cuma panpel aja gitu loh. Oke. Okay. sementara ini kan itu. kejadian buat saya hmm. mencoreng noda hitam sepak bola ini bukan cuma Indonesia. Ini ya, sejarah itu. sepak bola dunia. Betul betul. Dan klub-klub uh, besar sudah memberikan atensi ya dan menaruh juga uh, duka cita. Di bagi klub-klub besar di dunia kita lihat tuh ada Bayern Munchen sebelumnya Arsenal juga menyampaikan hal dan mungkin par apa klub-klub uh, yang lain. Nah ya ini menarik karena dari sisi hukum positif direktur liga sudah tersangka tapi dari sisi komdis malah belum ada ya hukum sepak bolanya malah belum ada belum kena ini apalagi kalau mau masuk sampai ke tingkat federasi jadi mungkin gak ini menjadi tak terjangkau dong jangan-jangan Bung Toel PSSI-nya nggak akan terjangkau untuk uh, ikut bertanggung jawab ini makanya saya kan bicara sejak kemarin gitu loh contoh yang disalahartikan muncul gitu loh disangkanya tidak hadir ke kanjuruhan pengertian muncul yang saya maksud ketua umum PSSI adalah dia memberikan sebuah keputusan dan rasa tanggung jawabnya dan kita merasakan itu kemarin kan saya bilang yang kelihatan sejak kejadian tanggal satu itu kan ada Menko Polhukam ada tim apa uh, gabungan pencari fakta? Ya. Ada Menpora, mana ketua umum PSSI-nya? Maksud saya bukan secara fisik kehadiran, tetapi kita nggak mendengar pernyataan pernyataannya. Gitu loh, ya, ya. jadi kehadiran dalam bentuk pertanggungjawaban itu poin saya. Kedua, soal hukum sepak bolanya yang belum menjangkau ke sana, sementara hukum positif seperti Mas Indra bilang tadi sudah kena, tuh, yang namanya LIB. Uh, uh. Nah, sekarang balik lagi, kita bicara federasi, kan? Pemilik sepak bola atau otoritas tertinggi sepak bola di negeri ini adalah federasi. Ya. Yang punya properti segala macam apa regulasi dan sebagainya kan juga federasi. Contoh kasus soal gas air mata yang diatur dalam regulasi FIFA ya. uh, Safety and Security Regulation. Kemarin kebetulan waktu ITH itu uh, di sebelah saya duduk kan wakil dari Kompolnas. Jadi dalam jeda itu saya tanya, Pak Kompolnas dapat laporan apa soal gas air mata? Apakah polisi itu tahu regulasi itu? Jadi secara kepolisian petugas yang kemarin nggak tahu, tetapi dalam hukum positif yang TSK itu kan ada salah satu tuh dari kepolisian ya. itu katanya person yang tahu tentang regulasi itu tapi tidak apa namanya? tidak me tidak me, apa, memberitahukan ke yang lain. Jadi secara kepolisian oh, secara dari jadi pengetahuan umum Yes, hanya ya. pribadi aja yang bersangkutan tahu sehingga oh. makanya masuk ke dalam daftar TSK itu. Tetapi secara umum kepolisian nggak tahu ada aturan itu. Nah kalau polisi nggak ada aturan itu kan itu kewajiban dari federasi kan untuk mensosialisasikan regulasi itu. Regulasi tentang nggak boleh ada senjata api, nggak boleh ada gas air mata kan kewajiban federasi yang mensosialisasikan, mendeliver regulasi itu. Iya iya. Oke, okay, baik saya kembali ke Pak Bambang Rukmin. Pak, Pak Bambang, ka, sempat beredar video briefing justru dari kepolisian uh, ya menjelang laga pertandingan antara Arema versus Persebaya tanggal 1 kemarin itu. Uh, Di situ justru disebutkan, iya tidak tidak menggunakan senjata bahkan gas air mata ya, iya Pak Bambang Rukminto. Senjata, senjata api ya. Tidak menggunakan senjata api. Ya, tidak menggunakan senjata api, tidak ya. disebutkan terkait dengan senjata uh, gas air mata. Oke, okay, okay. yang pertama, tolong tidak ada satupun anggota yang membawa senjata api. Jadi, kalau masih ada, baik pintara senior ataupun perwira, tolong segera diamankan dahulu. Yang kedua, Tolong tidak ada yang melakukan kekerasan yang sifatnya eksesif. Seperti apapun nanti dinamikanya, tolong jangan sampai kita melakukan kekerasan yang eksesif. Sesuaikan saja ancaman yang kita hadapi dengan penggunaan kekuatan yang kita miliki. Yang ketiga, saya mohon bantuan rekan-rekan perwira lakukan pengawasan dan pengendalian penuh terhadap rekan-rekan anggotanya. Mohon sekali tidak ada yang makan tulang. Baik, nah tapi Pak Bambang, pertanyaan saya adalah kepolisian itu Kapolres sempat menyampaikan surat ya kita menganggap ini sebuah diskresi lah ya berarti dari diskresi kepolisian untuk menggelarnya itu lebih sore tidak malam, Pak Bambang. Sebenarnya boleh ceritakan nggak sih seberapa kuat diskresi kepolisian ini? Sebuah pertandingan yang sangat besar uh, big match uh, antara Arema dan Persibaya ini uh, karena Kapolres ini kan uh, sementara uh, event ini sangat besar sekali kekuatan kemampuan personil di Polres Malang ini sangat minim dibandingkan kemampuan untuk mengamankan sebuah event yang sangat besar itu. Makanya pengambil kebijakan, keputusan itu di tangan Kapolda. Memang Kapolres memiliki kewenangan di wilayahnya. Kemudian satu itu. Kemudian kedua Kapolres adalah pelaksana tugas dan penanggung jawab event, keamanan event dalam konteks Big Match itu. Tetapi mengambil kebijakan dan keputusannya itu di kapolda, Kapolres sudah mengirimkan surat untuk merubah jadwal, Betul. tapi faktanya kan PT LBI tidak apa, tidak mengikuti perangkat. Perangkat. permohonan dari Kapolres itu. Hmm. Kalau indikasinya, indikasinya kan ada sesuatu kenapa PT LBI tidak menurut apa, apa yang disampaikan oleh polres, sementara polres kan memiliki perangkat untuk melakukan mitigasi uh, work, resiko terus kemudian dan adanya insiden seperti itu artinya di level atas Kapolres ini yang harus menentukan boleh atau tidaknya event ini digelar karena dengan alasan-alasan apa itu uh, terkait dengan resiko-resiko itu tadi itu tapi faktanya kan tidak dan uh, event ini tetap digelar gitu. uh, terkait dengan Uh, Sob, Pak, Pak. Yang baik, baik. oke, okay, saya saya potong dulu. Kini saya ingin bertanya secara umum saja sih. Kalau misalnya ada kepolisian mengajukan dengan pertimbangan keamanan meminta sebuah event atau kalau pertandingan olahraga lah misalnya dalam konteks bola ini ya, itu maju. Itu sebenarnya itu sebuah saran atau sebuah hal, hal yang wajib dilakukan sebenarnya. Ya. Eh sebagai representasi negara ya dia harus apa itu uh, harus dijalankan gitu. Problemnya kalau di wajib kan itu. Oh. <laughs> benar ya. nah, problemnya kalau di kepolisian hal-hal seperti itu kan buat nego. Nego apa sih oh. gitu loh. Anggaran kan seperti itu, balik-balik -balik kan seperti itu. Uh, dari awal rencana 1000 uh, personil, kemudian naik jadi 2023 personil. Kalau 2023 personil itu mengamankan dalam sebuah stadion aman itu, Mas tapi makanya perlu audit audit sistem manajemen pengamanan terkait dengan event ini gitu loh ini juga terkait dengan anggaran anggaran itu masuk PNBP atau bukan sih gitu pendapatan negara bukan pajak atau bukan kalau tidak masuk mana ini pintu masuk untuk membongkar pungli-pungli di dalam polisian ini ini kalau mau serius loh ya kalau pemerintah mau serius Oke. Kemana kemana anggaran biaya apa itu biaya pengamanan yang di yang dikeluarkan oleh panitia pelaksana itu tentu kepada kepolisian masuk masuk pos mana seperti itu apakah masuk polres apakah masuk polda seperti itu apakah digunakan sepenuhnya banyak hal terkait ini jadi anda menduga memang ketika polres dalam hal ini kapolres menyebut meminta pertandingan maju lebih awal di sore hari ya 15.30 kalau tidak salah itu uh, menurut anda dijadikan bahan nego? Ya indikasi itu ada gitu loh uh, kalau tidak kan uh, Kapolres harus apa itu uh, tetap dengan uh, konsisten dengan uh, uh, pernyataannya seperti itu dan yang lebih penting Kapolda sebagai pemegang uh, otoritas wilayah terkait dengan keamanan bisa memveto karena apa? yang digunakan uh, apa uh, aparat keamanan yang uh, digunakan dalam event ini bukan milik Polres saja tapi lintas satuan lintas Polres Mas, Kapolres kan tidak mungkin uh, menyuruh uh, anggota dari Polres uh, 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 di luar wilayahnya kan dua korban di antaranya adalah dari uh, Polres Tulungagung dan Polres Tenggalek nah, siapa yang bisa memerintah kalau bukan level di atas uh, Kapolres seperti itu Berarti dugaan anda ada motif mencari cuan ini ya? Ya, ini terkait dengan anggaran saja loh. Sekarang kepolisian ini kan aparatur negara, gitu loh. Aparatur negara ketika digunakan dalam sebuah apakah diperbolehkan aparatur negara ini disewa oleh swasta? Hmm. Event ini adalah produk produk entertain dari perusahaan, dari korporasi, gitu loh. Apakah boleh seperti itu? makanya ya. ini ya, bukan hanya soal apa itu uh, uh, si audit sistem manajemen uh, pengamanan itu tadi, tapi juga terkait, terkait dengan regulasi-regulasi terkait industri keamanan gitu. Ya. Karena uh, kalau uh, di uh, seperti yang uh, disampaikan bang Towel tadi uh, terkait uh, industri uh, sepak bola tentunya punya aturan-aturan sendiri dan kita uh, ini belum sampai ke arah sana industri uh, terkait bola ini belum diatur sama sekali. Makanya ya wajar kalau apa itu kemudian ya. Uh, apa uh, petugas di lapangan tidak mengetahui ada status FIFA. Memang kepolisian tidak tidak punya aturan terkait untuk industri olahraga ini. Gitu. Ya ya, ya. ya kan ini yang yang kita pahami adalah aturan atau prosedur umum ketika menangani masakan. Benar perkap-perkap ya? Uh, ya. yang digunakan itu perkap terkait penanganan buruhara, terkait pengendalian massa, yang semuanya ada di ruang-ruang publik gitu. Beda sekali dengan stadion yang merupakan ruang privat atau ruang industri. Gitu. Oke, baik, baik. Saya ke Bung Tawal dulu sekarang. Bung Tawel, saya, saya sengaja tadi e, menanyakan ya tentang hal-hal ketika kepolisian sudah pernah mengeluarkan surat. Saya yakin ini pertanyaan banyak orang dengan logikanya pasti berpikir polisi sudah ngeluarin ibaratnya itu diskresi lah. Maju dong, jangan malam, bahaya nih misalnya gitu kan. Nah, tapi di satu sisi kok bisa tetap apa ya? Akhirnya masukan atau diskresi dari kepolisian tidak dijalankan. Nah, saya ingin bertanya, apakah memang konteksnya seperti aturan statu, statuta FIFA? Kita kan sering diskusi ya antara statuta FIFA kadang-kadang sering bentrok dengan aturan di dalam negeri, aturan umum. Nah, itu itu pun yang terjadi ketika kita bicara soal. PSSI waktu yang lalu, ya Bang Tawel ya. Nah, dalam konteks ini, misalnya, ketika kepolisian punya aturan diskresi untuk uh, memajukan jam pertandingan, sementara mungkin, apakah mungkin PT Liga, misalnya, atau mungkin juga PSSI punya kewenangan tetap menggelar di jam yang mereka mau. Begitu, Bang Tawel ataukah memang ini ada motif bisnis di balik ini? Karena mungkin ini waktu yang lebih prime time, begitu, Bang Tawel Ya kalau dari sudut pandang saya yang pertama adalah ada skala risiko dari sebuah pertandingan seperti Arema-Persebaya. Yes. Artinya pihak pengamanan pasti punya katakanlah intelijen terkait situasi yang akan terjadi. Tapi minimalisir dari risiko itu kan sudah dilakukan. Misalnya satu supporter Persebaya Bonek kan nggak datang, hmm. ya kan? Lalu kemudian permintaan kedua adalah ke sore, ke jam yang lebih sore dengan pertimbangan pasti soal karena polisi yang minta pasti soal pengamanan lah, situasi-situasi yang pertimbangannya pengamanan. Tapi kemudian kan ditolak oleh LIB operator. Ya. Ya. Nah, persoalan ditolak ini, saya menduga dan memang adalah terkait soal jam tayang prime time, berarti soal bisnis, soal rating gitu kan, soal rating TV. Nah disinilah ada letak kesalahan yang yang dalam dugaan saya, makanya kenapa di root LIB? masuk dalam hukum positif sebagai TSK. Itu satu. Yang kedua sebagai gambaran, sejak awal musim sudah ada kejadian supporter protes dengan jam tayang yang terlalu malam. Kan seperti itu. Kejadiannya adalah misalnya main malam, pulang larut, entah karena capek atau apapun, kecelakaan di jalan. Jadi banyak terjadi kecelakaan di jalan dan memakan korban jiwa. Tapi itu tidak mengguncang seperti sekarang. gitu loh. Waktu itu ketika protes-protes itu dinyatakan lewat media PSSI dan PTNIB berdalih bahwa itu adalah kesepakatan dengan pihak broadcast yang meminta pertandingan tertentu main di jam yang memang malam jam 8. gitu kan. Sementara buat dari sisi supporter soal keselamatan soal kenyamanan. Contoh kanjuruhan kemarin yang nonton Arema kan nggak cuma dari kotanya aja dari kota jarak ke Kanjuruhan 25 kilo. Tapi dari sekitar Jawa Timur, karena Aremania kan istilahnya ada di mana-mana, itu cukup jauh. Jadi katakanlah ada yang berangkat pagi, berangkat siang, sore sampai, langsung masuk stadion, itu melewati jam makan malam memang. Lalu kalau yang pernah ke Kanjuruhan, apalagi di musim yang seperti memasuki bulan seperti sekarang Oktober, setengah tujuh malam itu hembusan angin tuh dingin. Karena seperti lembah gitu ya. Nah, kondisi fisik menurut saya sih pasti turun, makin malam makin turun kondisi fisik, apalagi jika kapasitas penuh gitu loh. Yeah. Plus kan ada fakta bahwa pintu tidak di, uh, pintu Buka. tidak dibuka, 10 menit sebelum pertandingan selesai juga belum dibuka, itu fakta yang terungkap dalam beberapa hari ini. Plus juga ada gas air mata, jadi itu menurut saya faktor-faktor yang menambah kerawanan situasi atau fatalnya situasi. Yeah. Nah menurut saya di situ, di situ apa ya, adjustment lah, bahasanya adjustment. Karena sebetulnya nggak perlu dipertentangkan segala macam hal. Uh, poinnya kan ini soal regulasi, bukan soal satu-satu, satu tentang organisasinya, <tutup> regulasi. Uh, regulasi ketika masuk yuridiksi sepak bola kan istilahnya leg spesialis. Dalam istilah hukumnya kan leg spesialis, leg sportiva. Bahwa kalau polisi tidak akrab dengan regulasi itu, bisa dimaklumi. Karena dia bukan family football family yang artinya berarti keluarga sepak bola yang namanya federasi yang namanya liga itu harus selalu mendeliver regulasi itu mengingatkan lagi karena kan pasukan pasti berganti kapolres bisa berganti jadi nggak boleh merasa sudah memberitahukan tahun lalu atau dua tahun lalu merasa sudah jadi kalau regulasi yang kepada non football family harus terus diulang nah dalam faktor inilah saya menganggap bahwa ada tanggung jawab yang harus diemban oleh institusi yang lebih di atas dari Panto yaitu liga dan PSSI dari secara sepak bola iya. Ya, iya saya kembali ke pertanyaan tadi Bang Toel, Maksudnya kalau kemudian PT Liga menolak apa yang disampaikan kepolisian dalam hal ini diskresi memajukan uh, jam pertandingan bisakah seperti itu sebenarnya atau mereka memang punya kekuatan makanya saya tanya, tanya tadi terkait dengan statuta FIFA atau aturan FIFA gitu. Apakah mereka memang punya kekuatan? Dan secara itu mungkin oh. mas, karena soal apa ya uh, agreement gitu, kontrak, perjanjian yang nggak mungkin diubah misalnya. Padahal harus Agreement-nya perjanjian dengan perjanjian. siapa, Bang agreement Agreementnya dengan siapa, Bang? Agreementnya dengan siapa itu? Agreementnya Berarti kan PT, dengan siapa? PT Liga dengan broadcast. Soal perjanjian ya, jadwal, soal jadwal wow. itu pasti PT Liga dengan broadcast. PT LIB, sorry, operator Liga dengan broadcast. Pihak broadcast. Pemegang aksiar. Oke. nggak ini yang ingin saya tanyakan kan makanya ingin tuntas, mengusut, ada kesalahan segala macam. Apakah ini perlu juga ikut bertanggung jawab tadi? Kalau tadi PT Liganya ikut bersalah, apakah mungkin broadcastnya juga perlu dievaluasi itu Bang Toel? Kalau dari pernyataan Jumpa pers kemarin, 6, T, 6 TSK belum final kan? Se, hmm. Selintas saya dengar gitu loh. Sepertinya belum final. Baru tahapan yang dilakukan dalam beberapa hari ini, TSK sudah naik 6 kemarin kan? Tapi sepertinya dari pernyataan Kapolri kemarin kan belum belum final, masih terbuka kemungkinan gitu. Jadi saya nggak berani spekulasi soal tadi. Tapi kalau terkait jadwal, memang ada kaitannya antara pasti operator Liga dengan pihak broadcast pemegang aksiar Ya, baik. Nah, saya kembali ke Pak Bambang. Oke, Pak Bambang, dalam konteks apa namanya bisnis eh, di sini adalah motif cuan ya? di balik tragedi kanjuruhan yang ingin kami ulas begitu. Pertanyaannya sebenarnya adalah dalam bisnis pasti begitu akan mencari yang paling banyak nonton jam berapa nih? Misalnya begitu nih. Kalau dalam konteks broadcast ya. Kemudian mungkin dalam hal ini PT Liganya sempat menyanggupi atau memang menyanggupi gitu. Dengan deal angka sekian yang luar biasa besar misalnya. Nah, yang ingin saya tanyakan ketika kepolisian itu masuk ke situ, walaupun di sisi lain ada kontrak, sebenarnya seberapa kuat sih ini? Apakah sifatnya hanya yang ingin publik awam tahu ini? Ini sifatnya hanya rekomendasi? Apa sifatnya perintah? Atau bagaimana sih yang sering dikeluarkan oleh ke pihak kepolisian ini kalau soal kita mau menggelar acara, oh dilarang harus jam sekian, gitu. Itu harus dilakukan atau cuma rekomendasi? Itu pertanyaan saya sebenarnya Pak Bambang. Kalau kepolisian sebagai sesuai dengan kewenangannya, ini adalah sebuah perintah karena tanggung jawab kepolisian ini kan terkait dengan keamanan dan keselamatan masyarakat. Kalau kemudian ada resiko-resiko yang 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 fatal, tentunya kepolisian boleh membatalkan. Jangankan seminggu dua minggu hari ini tutup tutup kan gitu kan. Makanya kembali lagi, kenapa kepolisian pertanyaan, kenapa kepolisian kemudian mengikuti apa yang diminta oleh PT Liga gitu ini kan jadi jadi aneh ada apa indikasinya ya kembali lagi itu tadi kan terkait dengan anggaran keamanan dari sisi anggaran keamanan ya Pak Bambang Oke Pak Bambang sekarang kita ya buat... awal kan rencana apa ada seribu personil yang akan bertugas untuk mengamankan itu kemudian setelah ada perubahan dan rekomendasi itu kemudian tetap dilaksanakan kan jadi 2032 atau 2023 personil yang yang dikerahkan dan ini tentu bukan kemampuan polres gitu ini lintas satuan bahkan meminta bko dari tni kalau kita melihat kemarin kan di di lapangan kan ya. banyak anggota TNI yang uh. melakukan tindakan yang ag agresif seperti itu kan. Iya, iya, iya. Artinya ini pun sudah menjadi permasalahan terkait ini dengan pertanyaan ya pelibatan bagaimana, pelibatan TNI ini ya, Pak Bambang ya. Iya, bagaimana TNI dilibatkan hanya untuk menjaga uh, uh, bola gitu loh. Padahal TNI kan fungsinya uh, terkait dengan uh, pertahanan uh, ke keamanan dalam pertahanan gitu loh. Iya. Ini dilibatkan hanya sekedar itu akhirnya muncul korban. Ini jadi permasalahan yang sangat kompleks dan dan ini memang harus dibenahi semuanya gitu, terkait itu. Oke, tapi memang bukankah seringkali Apakah bukan seringkali, Pak kita melihat juga pelibatan pelibatan TNI dalam hal pengamanan permintaan dari kepolisian kan sering Ke juga gitu. Apakah kita akan terus seperti itu tidak berbenah? Kan ya. seperti itu. Kalau ini terus diteruskan ya ya sudahlah kalau negara gimana lagi kita ngikuti aja masyarakat tapi resikonya ya kayak ya kayak kemarin apakah kita ingin nanti akan muncul lagi lebih dari 131 korban kan seperti itu jangan sampai pak jangan sampai makanya kan ini kan sudah sangat menyedihkan, mas anak saya teman anak saya itu meninggal satu temennya lagi lima orang kemarin tak sia itu gantian Iya. Ya, ya. sedih lihatnya ya. jujur nangis saya mas Ya, jadi jangan me, me, apa namanya, membenarkan yang biasa, tapi membiasakan yang benar, Pak ya. Kita harus mulai seperti itu. Oke, okay. Bang Toel, sebenarnya kalau tadi kan ada aturan tidak boleh ada senjata, gas air mata, tapi kalau kont untuk konteks mengamankan masa dalam hal ini supporter yang kemudian sebegitu besar dan misalnya kita nggak hanya bicara konteks terjadikan juruannya. Ini saya ingin bertanya secara umum, kalau ada masa yang begitu besar, supporter yang begitu banyak melakukan uh, anarkisme, misalnya, itu penanganannya akan seperti apa? Kalau memang penangannya bukan secara umum, seperti konteks apa standar operasional prosedur kepolisian kalau menangani masa di luar sepak bola, gitu, padahal yang dihadapi kurang lebih sama, gitu, Pak. Oke, aturan sepak bola nggak boleh di dalam stadium, pengamanan bahwa gas air mata, dan senjata api, kan itu poinnya. Ya, so. Tentu saya nggak bisa so tahu sebagai seorang pengamanan, tapi berdasarkan apa yang pernah saya lihat misalnya, per, mungkin pengamanan juga pasti punya pertimbangan-pertimbangan pendekatan apa yang nanti biasa dia lakukan jika situasi menjadi lebih keos gitu. Cuma persoalannya kan mungkin poinnya di dalam stadium. Artinya, ini sih, Katakanlah so tahunnya saya, kalau sudah di luar stadium, penguraian masa dan sebagainya supaya tidak menjadi lebih fatal, lebih brutal, ada penggunaan itu mungkin itu areanya pihak pengamanan lah. Artinya ada ada, ada prosedur prosedur ya. lainnya gitu. Oh. Tapi di dalam stadium, dalam lingkungan yang ter, katakanlah spesifik tertutup seperti itu, memang secara aturan fifa tidak boleh. Dan seingat saya atau saya pernah lihat. Itu biasanya yang digunakan adalah kavaleri untuk membubarkan, lalu juga misalnya kinain. Ya, pasukan kinain oh, itu yang saya lihat untuk membubarkan massa. Karena kan persoalannya seperti ini, bahwa supporter turun ke lapangan kan tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Itu satu, bahwa panpel tidak dapat mencegah. Itu juga satu, dalam prosedur sepak bola kan enggak, enggak langkah pertamanya kan enggak harus selalu dengan polisi atau militer. Biasanya kan ada match steward di situ kan petugas pertandingan sipil berpakaian sipil gitu loh yang kalau di stadion-stadion Eropa dia menghadap ke penonton. Oke ya betul. Ya. Biasanya kan pendekatan pendekatannya lebih soft dulu jika sampai ada kebobolan yang masuk lapangan gitu loh baru kemudian kepolisian pengamanan dan sebagainya. Cuma dalam pemikiran saya sejauh yang saya paham jadi harus dikeluarkan dulu dari stadion kan. Ya, ya, dibubarkan dulu masa itu dan sejauh yang saya tahu kavaleri nya digunakan kalau pertandingan-pertandingan yang saya pernah lihat, gitu loh. Ada banyak Jadi jangan itu loh, ya, kemarin ya. kan, jangan kemarin saya lihat uh, bukan membenarkan Miras gitu loh. Jadi seolah-olah mau menyudutkan supporter Miras seperti itu lalu seakan-akan dibenarkan bisa melakukan itu kan hooligan di Eropa pun seperti itu, kebanyakan sudah dalam pengaruh alkohol. Tapi ya. polisi saya lihat dengan kavaleri itu biasanya. Menggiring mereka ke arah yang lebih aman, ke area publik yang lebih luas gitu. loh, Karena kan fatal kalau dalam lingkungan tertutup eh, apa gas air mata. Yang kena tidak hanya yang melakukan anarkisme ya. Penonton yang biasa aja di tribun juga akan eh, menjadi kena dampak. Nah ini apalagi gas air matanya ke tribun ya Bang Tawel ya? Iya. Dan seperti yang saya pernah tahu kalau nonton di Kanjuruhan, karena saya waktu itu lupa bawa jaket karena perasaan siang harinya kan panas begitu setengah tujuh kedinginan saya mas, jadi saya, saya merasa bahwa posisinya seperti lembah, jadi anginnya di situ. Dan saya nggak tahu Angin, secara bang. fisikanya itu gas air mata berputar di situ saya nggak ngerti. Hmm. Angin dan pinggir laut kan, betul betul betul. Oke okay. baik sebagai uh, penutup mungkin Pak Bambang Rukminto, jadi kesimpulan apa yang kira-kira bisa mendorong kepolisian tadi disebutkan penetapan tersangka ini belum final berarti harus ada apa yang memang untuk kalau mau mengusut tuntas secara lebih lengkap begitu ya maka kita harus mengolek dulu nih yang bertanggung jawab secara tuntas baru nanti kita akan bicara bagaimana ke depan perbaikan dari pertandingan atau gelaran pertandingan sepak bola ke depan begitu Pak Bambang sama yang seperti disampaikan Bang Tual tadi ya, memang jangan sampai terkait dengan pengamanan ini di lokalisir hanya aktor-aktor di lapangan saja, karena mereka ini tentunya memiliki banyak resiko sementara pengambil kebijakan di atasnya yang yang dalam tanda kutip terindikasinya menerima apa e, menerima keuntungan dari e, anggaran keamanan ini tidak tersentuh sekaligus juga mereka adalah para penanggung jawab terkait dengan keselamatan dan keamanan seluruh masyarakat e, di Jawa Timur seperti itu. Bisa saja Mas Yudha. Baik Bang Tawal sebagai penutup untuk perbaikan jauh ke depan kalau bisa ist istilahnya itu supaya kita tidak terjadi yang tragedi yang seperti ini lagi Bang Tawal. Ya, saya pikir kepengurusan saat ini mempertunjukkan bahwa mereka tidak taat pada aturan. gitu loh. Jadi aturannya tidak dijalankan dengan benar. Semua direktif regulasi kan ada. Tapi bagaimana aturan itu dijalankan dengan semestinya itu yang kurang rapi. gitu. Loh. Dan menurut saya sih memang secara sepak bola harus ada pertanggungjawaban, bukan sekedar pantau. Hukum positif silahkan berjalan dengan areanya, ya. tapi hukum sepak bola juga harus berjalan, harus ada yang bertanggung jawab. Karena secara filosofi, PSSI dalam hal ini kan gagal men, e, melaksanakan pertandingan sepak bola dengan aman. Fakta di lapangannya kan menimbulkan ke korban jiwa yang amat sangat banyak. Betul. Baik. Oke, terima kasih ya atas waktunya Bang Toel, Bang Pak Bambang Rukminto telah bergabung bersama Crosscheck di kanal YouTube Medcom ini. Semoga ini menjadi pembelajaran kita semua semakin juga ikut mendorong pengusut tuntasan tragedi yang terjadi di Kanjuran. Terima kasih. Salam sehat Bang Toel, Pak Bambang. Salam sehat. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Ya itu tadi diskusi kita kali ini di akhir pekan cross check semoga tragedi Kanjuran tidak terulang dan ini benar-benar menjadi momentum perbaikan dari uh, sepak bola di tanah air dan ini menjadi pembelajaran untuk mengevaluasi secara lebih lengkap, lebih tuntas lagi. Saya Indra Maulana, sampai jumpa.